1, 2, 3. Ini perekaman menggunakan mikrofon bawaan Xiaomi Yicam ya. Belum. Tes 1, 2, tes 1, 2. Perekaman menggunakan mic eksternal. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, VNDJ. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membongkar atau membuat mod Xiaomi Yicam. Ini saya mod biar bisa pakai headset karena suara bawaannya sangat kecil. Jadi nanti saya tambahkan jack audio di belakangnya ini. Untuk jacknya saya langsung beli di online, langsung jadi ada. Ini jacknya. Ya, seperti ini jacknya. Jack sama speaker dan kabel 2. Ini beli sekalian di online shop ada. Jadi tinggal solder bagian bawahnya ini ke mikrofon bawaannya Yicam-nya. Oke, enggak usah lama-lama, kita langsung aja eksekusi. Untuk membukanya kita menggunakan alat ini ya. Buat nyopot LCD. Bikin pojok-pojok ini atau pakai kuku juga bisa, yang penting depannya ini kebuka. Ini enggak baru ya, ini dapat murah aja di toko online. Jadi saya beli langsung saya mod. Saya juga baru pertama kali memod ini, enggak tahu nanti bisa apa enggak, dicoba dulu. Sudah posisi kebuka, hal yang pertama kita lakukan membuka baterainya dulu, tarik belakang, kita buka dulu baterainya, lalu kita buka baut-bautnya. Ya namanya saya kan ya, ini bautnya sudah rampal, ada 4 biji. Pakai ini buat buka HP itu loh, tray buat buka HP. Ada 4. Nah ini modelnya seperti ini, mesinnya Xiaomi. Ini bagian mikrofonnya, ini nanti kita ganti. Ini yang plus, ini yang min. Kita solder dulu. Oke, setelah dicopot seperti ini ya. Ini mikrofon dari bawaannya kita simpan. Soalnya di sini udah ada mikrofonnya. Di pas beli sudah disediain. Tapi mungkin beda ya. Yang ori itu lebih besar, yang beli itu kecil mikrofonnya. Ini tinggal kita pasang aja. Yang merah ini positif, kabel merah. Kalau merah ini positif, yang oranye ini negatif. Sudah ada di keterangannya. Kita solder. Soldernya hati-hati, jangan sampai lengket kanan kiri ya. Sudah selesai ya, nanti seperti ini. Nanti seperti ini, dan casingnya. Ini di bagian sini, nanti di dalam sini. Dalam sini ya, belakang sini nanti kita solder. Motong bagian atasnya ini.
Kameranya harus pakai mic ya. Soalnya susah banget, hampir 1 jam tadi ngepas-ngepasin masangnya itu. Gak susah. Oke, bagaimana perbandingannya? 1, 2, 3. Ini perekaman menggunakan mikrofon bawaan Xiaomi Yicam ya. Belum di mod sama sekali, masih mikrofon bawaan. Dan ini mikrofonnya ada di atas tombol shutter power. Oke. Tes 1 2, tes 1 2. Perekaman menggunakan mic eksternal atau audio jack clip on di Xiaomi Yicam. Oke. Tes 1 2 3, tes.